Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Jam emas ataupun golden clock adalah salah satu item termahal dan paling berguna di Stardew Valley. Selain memberikan tampilan elegan di pertanian, jam ini juga menawarkan sejumlah manfaat fungsional yang dapat sangat membantumu dalam mengelola pertanian. Namun mendapatkan jam emas membutuhkan dedikasi dan waktu karena harganya yang sangat tinggi. Kali ini saya akan membahas cara membeli jam emas di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Oke, untuk membeli jam emas, ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti ya guys. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu selesaikan misi community center atau menjadi bagian dari Jojamart dan menyelesaikan proyeknya. Setelah salah satu dari kedua misi ini diselesaikan, kamu akan membuka misi Dark Talisman yang berada di dekat rel kereta api setelah tembok penghalang di dekat rel terbuka. Biasanya terjadi setelah gempa bumi. Dengan menyelesaikan misi Dark Talisman, kamu akan mendapatkan akses ke toko milik Wizard yang menjual barang-barang antik dan magis, termasuk untuk jam emas. Kedua, kumpulkan 10 juta gold. Harga jam emas adalah 10 juta gold. Untuk mencapai jumlah ini, kamu perlu mengoptimalkan sumber pendapatanmu, seperti melalui bertani dengan menanam tanaman yang bernilai tinggi, beternak, menambang, memancing, atau menghasilkan produk olahan, seperti anggur, bir, dan juga madu. Ketiga itu terakhir, beli dari Wizard. Nah, setelah memiliki 10 juta gold, pergilah ke Menara Wizard. Di sana kamu akan membeli jam emas dari Wizard yang berada di basementnya. Fungsi utama dari jam emas ini adalah mencegah munculnya gulma, batu, dan batang kayu di seluruh ladangmu. Ini berarti kamu tidak perlu lagi membersihkan ladang secara manual di setiap musim, sehingga akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Selain itu, jam emas juga akan memperbaiki pagar yang rusak, menjadikannya sangat berharga dalam hal pemeliharaan ladang yang lebih efisien. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ke channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.